depan dulu ya. Apa lagi? Ganja. Apa lagi? Sabu. Apa? Cimeng.
ngedrugs. Ngedrugs itu maksudnya pakai narkoba, ya. Mungkin nanti saya akan beberapa kali ngomong ngedrugs, ngedrugs. Drugs, tahu drugs? Tahu ya. Jadi kalau orang sono itu ya bilangnya drugs. Kalau kita narkoba ya, naksa dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, ya. Di luar sana itu banyak sekali orang-orang yang tidak suka dengan kita. Mereka pengen memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara merusak kita. Ini harus kalian waspadai ya. Jadi di sekeliling kita itu sebetulnya tidak semua orang baik-baik ya. Nah, mereka sasarannya itu ke teman-teman semua nih. Karena teman-teman semua ini adalah masih muda, yang masih mencari identitas dan berpotensi untuk jadi pemimpin kelak kemudian hari. Nah, kalau kalian bisa dirusak ya oleh mereka, maka hancurlah bangsa dan negara ini ya. Jadi tolong ya, kalian punya pilihan ya, hidup untuk jadi pemenang dan bukan pecundang ya. Jadi jangan sampai salah langkah ya, karena solider dan sebagainya akhirnya terjerumus ya. Nah, orang-orang itu mereka sering berbohong. Ya, mereka mengatakan ini gue kasih drugs, ya. Maka di sini apa ya? Bilangnya ulun atau apa? Atau ulun ya? Ulun kasih, ada ngomong gitu bandar. Jadi ulun kasih drugs, gitu ya. Ya, aneh ya. Ini gue kasih drugs, ya. Nanti macam-macam lo bisa jadi seorang yang populer, ya. Lo bisa jadi kalau belajar tambah oke, ngadepin ujian tambah oke. Atau ada juga cewek ya yang pacarnya bilang, kamu mau jadi pacar saya, buktikan cintamu dengan kita ngeganja bersama-sama. Gitu. Ada yang seperti itu, benar ya. Ada juga macam-macam bujukan-bujukan itu macam-macam, tapi mereka semua daylight. Apa itu? Daylight apa? Bohong. Mereka bohong, bohong besar. Dan itu biasanya kita tahu sudah terjadi terlambat ya. Nah, baik, sekarang saya akan menyampaikan ya video-video ya, apa yang terjadi sesungguhnya. Dan mereka baru mengetahui bahwa yang mereka semua katakan itu lie, daylight. Mereka bohong. Bohong. Kalau kamu makan apa, minum alkohol jadi apa namanya, jadi seorang yang maco gitu ya. Bohong kalau kamu misalnya ngedrugs, minum amfetamin, belajarmu jadi kuat ya. Bohong kalau misalnya dia itu cinta banget sama kamu, asal kamu itu ngeganja. Bohong ya. Bohong dengan obat ini kamu bisa berpesta tengah malam dengan itu. Bohong semuanya ya, karena akhirnya hanyalah kesakitan dan bahkan kematian yang bisa menghampiri kita ya. Baik, silakan untuk film pertama. Oh iya. Iya, silakan. Tentang alkohol. Nah, dia minum alkohol, dikomporin sama teman-temannya. Ya, akhirnya malah jadi kayak gitu. Nah, tuh ya. Sempoyongan, disorientasi, nyupir enggak karu-karuan. Lampu merah dibilang hijau, lampu hijau dibilang merah, ya. Akhirnya seperti itu. Ya. Tabrakan, ya. Ya. Oke, stop dulu. Nah, itu contoh ya. Jadi kalau udah kecelakaan karena alkohol, maaf ya, angka kecelakaan akibat kematian akibat kecelakaan lalu lintas itu di Kalteng cukup tinggi ya. Dan itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang di bawah pengaruh alkohol. Jadinya seperti itu. Kalau sudah celaka, yang repot siapa? Orang tua, sekolah. Bayangin, orang tua kita susah payah cari duit, ya kan? Kita pakai untuk begituan, ya kan? Jadi apakah itu namanya maco? Enggak kan? Malah lucu ya, malah malu-maluin ya. Maco bukannya gitu ya. Nah, enggak asik ya. Oke, yang berikutnya. Ya, ini tunggu dulu ya. Jadi ini, maaf. Jadi ini, pokoknya seorang gadis yang dibujuk, pokoknya kalau kamu pakai kokain ya, kamu bakalan bisa, wah enak, asik pesta setiap malam sama teman-teman. Tapi apa yang
Kita lihat. Yuk. Does that affect your health? Like a party all night? Okay. Nah, ya. Pesta aja tiap malam. Ya. Tuh. Iya. Apakah itu namanya pesta? Iya. Iya, itu buat versi yang mereka ya. Kalau kita syukuran, aduh amin-amin kayak gitu ya. Ya. Ujung-ujungnya masuk rumah sakit, rambutnya acak-acakan, mungkin di rumah sakit muntah-muntah, malu-maluin ya. Dan pokoknya nggak asik deh ya kalau kita coba-coba pakai kokain. Mereka bilang pakai kokain nanti kita pesta ya, tapi ternyata pestanya kayak gitu ya. Jadi malah membuat kita maaf bukan seperti manusia kalau saya bilang ya. Jadi teman-teman generasi muda lihat contohnya macam-macam godaan mereka layangkan ke kita agar kita mau pakai narkoba, tapi jangan mau akhirnya sampai seperti itu ya. Oke, yang berikutnya. Nah, ini adalah seorang gadis ya, yang dia itu demi pacarnya ya, pacarnya berjanji akan mencintai dia sepenuhnya, forever ya, selamanya, asalnya mau nge-crack bareng-bareng. Nge-crack maksudnya pakai ganja ya, crack. Tapi kita lihat apa yang terjadi ya, silakan. He said I'd love you forever if I smoke crack with him. Lagi sarap kau ya. Ya sama BD ya, BD, oh BD, bender ya, lagi jual beli. Kuat ngadepin ujian. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat.
certain effort on me get through my exams. Jadi yang bukannya belajar dapat nilai yang bagus, malah urusannya jadi sama polisi, ya. Karena apa? Dengan metamfetamin yang membuat dia bisa tahan begadangan menghadapi ujian, tapi itu membuat tubuhnya adiksi, ya. Adiksi itu jadi kecanduan. Kalau dia tidak memperoleh itu, tubuhnya sakit. Dan dia akan berupaya segala macam cara, termasuk nodong, merampok untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan metamfetamin itu. Itukah yang disebut bisa melalui ujian dengan sukses? Tentu kita tidak sepakat ya dengan hal-hal seperti itu, ya. Baik, berikutnya, ya, drugs just once. Artinya apa? Ada yang ngiming-ngimingin. Oke, okay, ngedrugs sekali aja. Oh, gak apa-apa, sama dengan ayo berhubungan seks sekali aja kamu gak akan hamil, sama aja ya. Iya, adik hati-hati perempuan ya. Kalau yang seperti itu yang biasanya merana siapa? Kalau hubungan seks bebas yang merana siapa? Perempuan. Laki-lakinya kabur gak? Kabur, gak mau tanggung jawab ya. Nah, ngedrugs juga seperti itu ya. Ini-ininya apa? Sekali aja lo gak apa-apa deh gitu ya. Sekali aja aman kok. Ternyata apa yang terjadi? Kita lihat ya. Iya, orang ini katanya mereka bilang pokoknya kalau pakai sekali aja nggak apa-apa. Tapi ternyata yang sekali itu efek adiksinya cukup kuat, efek nagihnya itu cukup kuat. Dan seseorang yang sudah, jadi ada yang bilang gue pakai, gue coba-coba, jangan. Kalau minyak kayu putih boleh coba-coba ya iklannya. Tapi kalau ngedrugs jangan coba-coba. Karena sekali mencoba, ya, itu borok-borok sekali dua, itu kita akan langsung terjerumus. Dia bilang, katanya, mereka bilang pokoknya sekali aja no problem, gak apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Dia jadi tetap meskipun sekali jadi ketagihan. Dan dia langsung berupaya dapat uang. Tadi lihat ya, mecahin kaca mobil, diambil tuh dompet punya orang. Ya, akhirnya urusannya, akhirnya sama polisi juga, ya. Jadi, ujung-ujungnya pakai narkoba itu jangan coba-coba meskipun cuma sekali, karena selanjutnya pasti kalian akan nagih ya, seperti itu. Oke, slide berikutnya. Ini dia drugs one hit, maksudnya begini, pokoknya sekali pakai udah ya, tapi memang udah tuh ujungnya apa? Meninggal ya. Jadi sekali pakai aja sudah ya, ujungnya udah ya, emang udah, tapi udahnya meninggal. Kita lihat anak kecil bahkan ya, buset one hit benar SD ya, anak SD ya. Mereka gak ngerti, tapi melalui jajanan di sekolah
ada paman-paman yang jualan permen, ya. Ada anak kelas 2 SD ini terjadi, ya. Dia ceria, kok lama-lama orang tuanya lihat anaknya ini kayak aneh gitu, ya. Terus suatu saat anaknya ini kayak orang yang pemalas banget, minta ke ibunya, "Bu, apa?" Katanya, "Aku sakit, pusing, aku pengen makan permen cepek." Tahu cepek? 100, harganya 100 rupiah. Permen cepek, kata ibunya, beli di mana? Di sekolah, gitu. Dicari-cari, ada yang jual permen cepek, harganya cuma 100. Ternyata itu ada narkobanya. Bayangkan adik-adik kita kecil-kecil, ponakan-ponakan kita tuh udah diserang, ya. Jadi bukan hanya kena selebritis yang gak mampu juga kena, dan kita bisa jadi ikut kena juga, ya. Jadi bayangkan ya, kita yang dulu berprestasi kemudian hancur karena narkoba, ya. Berikutnya, nah, katanya kalau pakai ngedrugs kamu bakalan jadi beken, ya, jadi ngetop, ya, jadi kayak orang-orang, ya, kayak selebriti lah gitu ya, kayak penyanyi ngetop, kayak apa. Tapi apa yang terjadi, kita lihat ya. Jadi cool ya. Mulai berani sama orang tua, ya. Apakah remaja yang membentak orang tua, membentak orang tua, ya, kelas sama teman-temannya hal gara-gara sepele, ketiduran di kelas, itukah yang disebut populer? Dan itukah yang disebut ngetop? Saya yakin kita sepakat ya, bukan seperti itu, ya. Nah, jadi mereka bilang populer, tapi apa iyo populernya seperti itu? Tentu tidak. Populer itu mereka yang berprestasi, ya, berprestasi di bidang apapun, ya, mau di bidang memasak, mau pinter salon, mau naik sepeda motor, mau olahraga, mau macam-macam, mau IT, mau bahasa pidato, mau menari, mau menyanyi, itu prestasi. Tapi apakah itu prestasi? Bukan, ya, bukan populer. Iya populer, tapi populernya di kantor polisi, ya. Oke, okay. Yang berikutnya, ekstasi, silakan. Does that have made an E would be fun? Does that have made an E would be fun? Yeah, ekstasi, mereka bilang kalau minum ekstasi itu kamu bakalan fun, gitu ya, senang-senang. Tapi dia minum, tubuhnya merasakan nggak enak. Nanti kita akan lihat ya. Ekstasi itu bikin jantung nggak karu-karuan dan sebagainya, ya. Baik, berikutnya, nah, heroin, ya, heroin apalagi nih ya, potensinya sangat kuat sekali dan mereka bilang kalau kamu pakai heroin, kamu bisa high, ya. High atau high? Fly, ya. Fly-nya itu to best, gitu ya. Ya kalau best abis itu masuk alam barzah, ya. Masuk alam kubur, lain lagi, ya. Baik, yuk, silakan. Ini bapak ibunya, ya. Best time I ever had.
Get the truth about heroin. Drugfreeworld.org. Yeah. Base high yang didefinisikan oleh mereka ternyata seperti itu, ya. Di rumah jadi merusak barang-barang itu high. Jadi apa ya? Karena efek dari heroin tadi, ya. Ini sudah mencemaskan orang tua. Ya, kita lihat orang tuanya begitu mencintai, tapi anak akhirnya seperti membenci karena dia ingin mendapatkan barang itu, ya. Itu yang disebut dengan best high dalam tanda kutip. Ya, tentu kita tidak ingin ya seperti itu. Kemudian sniffing. Sniffing itu menghirup, ya, menghirup, ya. Sebentar. Sniff itu menghirup. Tahu kan lem-lem, ya? Nah, ada istilahnya melem, ya, melem. Jadi uap-uap dari lem-lem ini dihirup supaya fly, ya, supaya fly. Ini juga dilakukan, ya, orang yang nggak bisa punya beli sabu, beli ekstasi, mereka pakai itu. Tapi apa akibatnya? Banyak sekali. Selain kerusakan fisik, ya, teman-teman ya, kerusakan mental juga, ya, mereka yang dulunya berprestasi sekarang nggak ada apa-apanya lagi. Silakan. Jadi sniffing, mereka bilang sniffing inhalant itu bikin kita jadi oke, tapi ternyata seperti itu. Orang yang dulunya bersemangat, ya, beraktivitas ceria, remaja yang ya apa aktif, akhirnya jadi seperti itu, ya. Baik. Ini LSD. LSD ada juga ya. LSD silakan. Ini jenis-jenis narkoba ya. Berikutnya marijuana, ya. Ini contoh narkoba juga, ya. Berikutnya silakan. Ya, hati-hati ya. Rokok itu adalah pintu ke arah narkoba. Ya, hati-hati. Marijuana termasuk yang kuat ya. Bisa nggak membayangkan masa depan seperti apa yang akan kita capai kalau hari-hari kita kayak begitu, ya? Orang-orang udah sampai kemana maju gitu ya? Kita berputar dengan urusan seperti ini. Masa depan nanti adik-adik atau teman-teman mau jadi apa itu ditentukan oleh kalian saat ini. Kalau salah pilih nanti gelap akhirnya, ya. Tapi maka hidup kalian itu sangat berarti sekali, ya. Jadi jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang seperti itu. Bisa. Jadi ada seseorang namanya Terry. Terry ini dulu cantik sekali, ya. Cantik sekali, ya. Tapi dia pecandu rokok berat. Pecandu rokok berat. Kemanapun dia merokok. Pagi siang, bukan 3 kali sehari lagi, ya. Setiap kali melihat Terry selalu dia dengan rokoknya. Ya, dan itu dia mulai sejak usia muda. Apa yang terjadi Terry yang dulu cantik sekarang jadi kayak begini? Silakan.
Jadi dia sampai dioperasi karena efek rokoknya. Rokoknya suaranya kayak gitu, nggak jelas ya. Karena apa? Ada lubang di lehernya, ya. Nggak jelas. Akhirnya pakai tes itu, ya. Dia tidak ingin orang lain ya seperti dia karena ketagihan dengan rokoknya ya. Ini rokok bukan kayak tadi heroin, bukan. Kita ke slide paling belakang ini ya. Coba rasanya ini. Oh bukan, berarti ya ini coba. Ini teori sehari-hari seperti apa? Ini dulu cantiknya. Itu bolong tuh lehernya. Setiap hari pakai gigi palsu, pakai wig, sumbat untuk ininya, lehernya, pakai shawl, baru siap untuk sehari-hari. Nah, mau nggak kayak gini? Nah, dulu Perry cantik, sekarang Perry siapa? Gitu ya, nggak ketahuan. Itu karena rokok, sudah adiksi. Itu baru rokok. Baik ya, baik. Sekarang ke slide yang lain. Iya. Yeah. Nah. Jadi itu tadi ya ilustrasi ya teman-teman untuk tahu tentang narkoba. Ya, jadi dunia ini indah ya kalau kita bisa hidup tanpa narkoba ya. Nah tentang narkoba ini sudah diatur oleh undang-undang nomor 22 tahun 97. Perlu teman-teman ketahui kalau yang namanya sudah masuk undang-undang itu artinya siapa yang melanggar itu kena hukuman ya, jadi jangan main-main ya. Jadi pemerintah sudah masukkan narkotika kepada undang-undang karena dampaknya sangat luar biasa ya. Nah apa di dalam undang-undang tersebut? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman ya, baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Tadi ya kita lihat video-videonya orang jadi nggak sadar ini siang atau malam atau kayak apa suasananya, dia nggak bisa hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa, banyak yang merasa malu, rasa takut hilangnya, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dan narkotika ini dibedakan ke dalam golongan-golongan ya. Ada golongan 1, 2, dan seterusnya. Itu bunyi dari undang-undang terkait narkotika. Pecandu. Apa itu pecandu? Yakni orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika. Ya. Dan dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis. Ya. Jadi, narkotika, siapa yang berhak menggunakan narkotika? Siapa? Pasien atas? Iya, jadi nggak bisa kalau orang aku beli narkotika nggak bisa. Ya, jadi waktu itu ada teman saya yang punya tumor di dalam otaknya. Ya, dia kalau kambuh dia guling, terus kepalanya dijedot-jedotin ke lantai. Ya, keras sekali. Jadi kita ngeliatin aja sampai, aduh, kenapa dia melakukan itu, sakit sekali dia bilang dengan tumornya itu. Tapi ketika pertolongan datang, disuntikkan morfin, dia langsung tenang, ya. Karena apa? Dokter punya hak untuk menggunakan, meresepkan narkotika atas indikasi. Tapi kalau kita, aku pakai narkotika, gitu kan? Itu nggak boleh. Itu masuk ke orang yang menggunakan, ya, menggunakan. Dan ini menyalahi hukum, ya, menyalahi undang-undang. Dan kalau dia ketergantungan itu namanya pecandu, ya. Nah, apa kalau
seseorang dikatakan ketergantungan itu apabila gejalanya itu membuat dia ada dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus, adanya toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan. Kayak tadi ya, just once, satu kali aja pakai nggak apa-apa. Ternyata they lied. Karena apa? Sekali pakai, habis itu apa? Ada dorongan untuk pakai lagi. Pakai lagi. Yang dulu cuma satu tablet, lama-lama jadi setuyuk tabletnya, ya. Banyak. Dan kalau itu dihentikan, gejala putus obat namanya. Gejala putus obat itu aduh enggak karu-karuan, ya. Imusnya meler, ya, muntah-muntah, diare, enggak karu-karuan. Orang bisa tadi yang jerit-jeritan itu dalam keadaan sakau, ya. Dia pengen dapat obat itu. Enggak karu-karuan dan bisa kematian. Itu apabila dihentikan, ya, ada gejala putus obat. Nah, penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter, yang dikatakan sebagai penyalahguna. Nah, itu tadi undang-undang tentang narkotika. Sekarang tentang psikotropika, ya. Apa itu psikotropika? Ya, ini zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, ya, yang berkhasiat psikoaktif. Jadi dia mempengaruhi mood, mempengaruhi kejiwaan kita yang melalui pengaruh yang selektif, ya, pada susunan saraf pusat kita, otak kita, ya, menyebabkan perubahan khas pada mental dan perilakunya, ya. Kita lihat apa dia? Ah, ini dia. Ini contoh dari narkotika, ya, heroin atau putal, ya. Istilahnya ada putih, bedak, ya, PT, ya, etap, ya. Nah, heroin ini adalah penghilang rasa nyeri yang sangat kuat, ya. Dulu sekali itu para dokter sebelum menemukan narkotika yang sintesis, ya, mereka banyak menggunakan obat-obatan ini, misalnya untuk operasi, ya, dan sebagainya. Tapi ketika efeknya itu pasiennya jadi malah ketergantungan, jadi sangat kuat, akhirnya ini dihilangkan, ya. Nah, jenis yang populer di Indonesia putal, ya. Sangat cepat mengikat secara fisik maupun mental, ya, heroin ini. Nah, apa dampaknya buat kita? Membuat kita bodoh, lamban, dan merusak konsentrasi, ya. Dan ini paling sering menimbulkan kematian karena overdosis, ya, mati OD, ya, karena overdosis, ya. Nah, tandanya apa kalau seseorang itu ketagihan heroin, ya? Kesakitan bisa sampai kejang, ya, gemetar, ya, muntah-muntah, mata berair, nafsu makan hilang, ya, menggelepar, hidungnya ingusan berlebihan, ya, enggak asik deh. Jadi tampilannya yang semula cool gitu, ya, karena ketagihan heroin jadi enggak karu-karuan, ya, dan kekurangan cairan tubuh, ya. Ini bahaya sekali. Nah, yang kedua amfetamin. Ya, amfetamin ini masuk psikotropika, ya. Amfetamin dan metamfetamin tadi, ya, yang bilang kalau pakai ini nanti ujiannya bisa belajar dan enggak bohong, ya. Nah, ini amfetamin ini juga merangsang tubuh melampaui batas maksimum dari kekuatan fisiknya, ya. Jadi harusnya lelah jadi tidak merasa lelah, harusnya tidur jadi nggak kepengen tidur, ya. Tapi akibatnya kita lihat, ya, nih, ya, kalau tubuh tidak lagi menanggung beban, orang bisa pingsan atau mati kelelahan, ya. Ini, nah, apa akibat amfetamin? Berat badannya turun, ya, tentu kelihatan seperti kurang tidur, denyut nadi tidak beraturan, ya. Pingsan karena sangat kelelahan, tekanannya tinggi, ya. Amfetamin ini temannya ekstasi, ya, ekstasi. Inhalan ini yang tadi sniffing, ya, yang tadi sniffing, ya, dengan di apa? Dihirup, ya. Yang tadi bilang akan jadi fun, tapi ternyata funnya inhalan, ya, sniffing ini malah orangnya jadi yang dulunya berprestasi, ceria, jadi malah nggak karu-karuan, ya. Ini terdapat pada lem pengencer, hati-hati kalau ada teman yang senang nyium-nyium thinner gitu, ya, itu kasih tahu dampaknya rusak, paru-parunya bisa rusak sebelum dia jadi ketagihan, hati-hati, ya. Penggunaannya, ya, menyebabkan kematian mendadak seperti tercekik, ya,
karena ini langsung memberikan efek yang sangat kuat ke susunan saraf pusat dan pernapasan, ya. Dan dapat merusak pertumbuhan dan perkembangan otot, saraf dan organ tubuh lain, ya. Jadi dari yang saya sebutkan tadi, tak satu, oke, mungkin ada manfaatnya sedikit, tapi kerugiannya lebih banyak, ya. Inhaler ini tadi, ya, kadang-kadang dicampur-campur, dimacem-macem gitu ya, supaya dikatakan maco, gagah, ya, tapi ujung-ujungnya didorong ke rumah sakit dan meninggal, ya. Meningkatkan resiko overdosis dan sangat mematikan. Nah, kalau ini dia ya, dengan inhaler, apabila menggunakan itu, kemudian melakukan aktivitas yang biasa dilakukan oleh orang yang normal, dia bahkan bisa gagal jantung dan bisa meninggal. Hati-hati ya. Jadi ternyata dampaknya terhadap kesehatan itu luar biasa, ya. Bisa hilang ingatan, tidak bisa berpikir, ya. Mudah berdarah dan memar karena ada gangguan pembekuan darah, ya. Merusak sistem saraf dan hati serta ginjal kita juga rusak, ya. Kemudian ini ya, sakit mah, ya, dan sebagainya, ya. Inhaler. Nah ini ekstasi, ya. Ekstasi bentuknya macam-macam, ya. Banyak sekali bentuk-bentuknya, ya. Bentuknya seperti target kecil-kecil, ya. Hati-hati, ya. Gambarnya macam-macam, ya. Nah, pernah ya lihat di TV ada pabrik ekstasi, ya, di Gerbong, ya. Itu mereka membuat, memproduksi ekstasi secara ilegal, ya. Ini mendorong tubuh kita melakukan aktivitas yang melampaui batas maksimum, ya. Misalnya ada seorang selebriti, ya, dia mau manggung, ya, manggung supaya tahan berapa jam, bisa cingkrak-cingkrak, nggak kenal lelah, dia bisa pakai ini, ya. Tapi setelah itu dia nggak karu-karuan. Jadi hati-hati ya, karena kita mengidolakan selebriti, tapi coba lihat bagaimana kehidupan sosialnya, bagaimana kehidupan dia, religius nggak sih, gitu ya, pikir gitu ya, dia pakai narkoba nggak? Ya, kalau kayak gitu, untuk apa kita jadikan idola, ya? Baik. Nah, ini ekstasi ini, aktivitas yang berlebihan, itu dia mengakibatkan kekurangan cairan. Dan efek ekstasi ini haus yang luar biasa, dan orang akan minum sebanyak-banyaknya dan bisa meninggal karena kebanyakan minum, ya. Kemudian sering dicampur dengan macam-macam, ya, insektisida, campur baikon, campur obat nyamuk, campur macam-macam gitu ya, pil KB, macam-macam, terus bersulang dengan teman-temannya, kayaknya hebat gitu, abis itu didorong ke rumah sakit, ya. Terus nih ya, jadi paranoia dan halusinasi. Nah, akibatnya apa? Ini kita lihat ya, sangat tidak menyenangkan, ya. Uang habis, ya, bayangkan ya, untuk menyembuhkan seseorang yang ketergantungan narkoba itu tidak mudah, ya. Biayanya sampai bisa sampai ratusan juta, dan itu juga tidak menjamin sembuh, ya, tidak menjamin sembuh. Coba kita bayangkan orang tua kita yang susah mencari uang, ya, kalau harus apa menggunakan ini gitu. Atau mungkin anaknya orang kaya, konglomerat, mungkin ah biar aja orang tuaku banyak uang kok. Iya, tapi coba pikirkan masa depan kita, ya, masa depan kita yang sangat berharga, ya. Nah, ini ganja, daun ganja, ya, bentuknya seperti daun singkong, ya. Daun singkong atau daun jawa, ya, daun jawa, ya, hampir mirip, ya, hampir mirip. Nah, ini juga membuat ketagihan secara mental, ya. Konsentrasi, ingatan terpengaruh, kemampuan belajar jadi turun, ya. Nah, sehingga menyebabkan untuk mendapatkan efek yang sama, dia mencari yang lebih keras lagi, ya. Ganja, pemakaian ganja dalam waktu panjang menyebabkan skizofrenia, ya. Skizofrenia itu gila ya, orang yang suka ngomong sendiri, ya. Orang yang suka ngamuk-ngamuk sendiri, ya, itu skizofrenia, ya. Tapi jangan dibalik ya, nanti kalau ada tetangga yang seperti itu, ah ini pasti dulu pakai ganja, jangan seperti itu ya, belum tentu, ya. Nah, akibatnya tentu ini ya, akibat penggunaan ganja ini secara kesehatan bingung, halusinasi, ya. Halusinasi itu adalah seperti mendengar sesuatu pada tidak ada, seperti melihat sesuatu pada tidak ada,
ya, seperti merasa sesuatu padahal tidak ada, itu halusinasi, ya, jadi kacau, ya. Kemudian ini sabu, ya, sabu bentuknya seperti kristal, ya, populer untuk metamfetamin, ya, efek yang kuat, ya, penggunaan yang terus-menerus merusak otot jantung, bahkan kematian, ya, merasa fly dan sebagainya, ya, bisa menyebabkan impoten, ya, hati-hati, ya, overdosis, kerusakan hati, paru, bahkan kematian, ya, akibatnya apa? Ini dia, ya, kejang, kerusakan ginjal, dan sebagainya, ya, akibat dari sabu, ya. Ini LSD, nanti juga, ya, zat pembuat halusinasi, ya. Ini efeknya, ya, efek fisik yang pertama muncul, ya, gangguan koordinasi macam-macam, ya, dan akhirnya bisa ada gangguan persepsi distorsi, ya, menit seperti jam, ya, jarak dekat nggak jelas, jaraknya jadi jauh, pokoknya nggak karuan, ya. Ini tidak bisa mengontrol diri, ya, perubahan warna dan sebagainya, ya. Kokain pun demikian, ya. Tetapi kokain ini crack, ya, di rokok disebut dengan crack. Ini macam-macam cara penggunaannya, ya. Dan nih, ya, bisa melalui hidrosmith, ya. Nah, kokainnya itu 100 gram seperti ini efeknya, ya. Ini penggunaan beberapa ratus akhirnya sampai seperti ini. Jadi efeknya semua tidak menyenangkan dan sangat membahayakan untuk kesehatan kita. Konfungsi itu kejang, ya. Bisa sampai kejang, koma, ya, pandangan kabur, mual dan sebagainya, ya. Nah, itu tadi tentang narkotika dan psikotropika, ya. Ada juga alkohol, ya, alkohol. Nah, alkohol, banyak remaja memiliki masalah dengan alkohol. Ya, sering saya pernah mendengar karena nggak mampu beli minuman alkohol atau dilarang atau nggak ada, dia pergi ke apotik, ya, akhirnya minum alkohol untuk obat, ya, alkohol 70%. Oh, makamah makin nggak karu-karuan, ya. Habis itu digotong ke rumah sakit, ya. Nah, jadi fakta bahwa kecelakaan lalu lintas seperti tadi saya sampaikan itulah penyebabnya karena pengendaranya itu dalam pengaruh alkohol, ya. Nah, remaja yang berperilaku agresif, tawuran, tindak kekerasan, pembunuhan, bunuh diri, ya, seks bebas itu banyak terkait dengan penggunaan alkohol dan zat adiktif, ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan alkohol sejak usia muda, di kemudian hari akan menjadi peminum berat dan dengan segala akibatnya, ya. Nanti kalau kita punya anak, anaknya jadi keterbelakangan mental, ya, hati kita juga rusak, nanti jadi sakit liver. Di negara Eropa itu banyak orang yang sakit liver. Kenapa? Karena mereka umumnya penduduknya peminum alkohol, ya. Nah, maaf, ya, di Al-Quran juga kan disebutkan ada manfaatnya, tetapi mudorotnya itu lebih banyak, ya, khamr, ya. Nah, mungkin apa manfaatnya, ada yang menambah sedikit lah, gitu, ya. Tetapi kalau kita lihat, kerugiannya itu sangat banyak sekali, ya. Menurunkan fungsi lambung, nafsu makan hilang, mempercepat penuaan, ya, rusak penampilan dan sebagainya. Ya, kita lihat yang tadi minum alkohol dalam video tadi, malah dia jadi disorientasi, ya, nabrak lampu merah jadi hijau, hijau jadi merah, ya. Nah, seorang pakar mengatakan kalau setengah dari karaoke, ya, dan toko penjual alkohol itu ditutup, ya, maka saya menjamin bahwa setengah dari rumah sakit dan penjara juga tutup, ya. Maksudnya apa? Sumber penyakit, sumber huru-hara, sumber kerusakan, sumber kecelakaan, sumber kejahatan itu banyak dari alkohol. Jadi kalau alkoholnya tutup, dijamin itu banyak mengurangi drastis secara bermakna, ya, seperti itu. Nah, ini dampak medisnya.
yang sudah saya jelaskan tadi ya, kalau di dicerna satu persatu banyak sekali, tapi secara umum semua dampaknya merugikan. Ya, ini rokok ya, rokok ini kanker ya, TBC macam-macam ya, mandul ya dan sebagainya ya. Ini hati-hati penyakit gigi dan mulut kita bau ya. Kalau orang yang suka merokok itu bau mulutnya ya. Kerugian merokok ini dia ya, sulit tidur, sulit konsentrasi, sering cemas dan sebagainya ya. Mengganggu kalau kita merokok, saudara kita dekat kita ada orang alergi atau asma, dia jadi kambuh asmanya. Kasihan sekali ya. Tadi sebenarnya ada video tentang anak yang terus keluar masuk rumah sakit ya, serangan asma karena di rumahnya ada yang merokok ya. Nah, ini banyak kebakaran ya, karpet, furniture, rumah karena rokok ya, buang sembarangan. Dan contoh yang buruk bagi anak-anak dan orang lain, contohnya adalah dokter yang merokok ya. Syukur saya tidak merokok ya. Nah, kiatnya bagaimana? Kiatnya untuk berhenti merokok memang harus sungguh-sungguh, berhenti secara total ya, hindari teman yang merokok dan lingkungan yang kurang mendukung ya, kurangi makanan yang biasa dimakan bersama dengan rokok ya. Ini nikotin patch, nikotin gum, saya nggak tahu di sini ada atau tidak ya. Ya, inilah dia adik-adik, hidup itu harus memilih ya. Karena itu pilihlah jadi pemenang ya, jangan memilih jadi pecundang ya. Kita akan kehilangan banyak hal yang baik dan terbaik dalam hidup ini kalau kita mengkonsumsi narkoba. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada waktu 10 menit lagi ya waktu saya akan menjelaskan gimana Pak? Oh iya, cuma berdarah sedikit ya. Siapa yang pernah sakit demam berdarah? Cuma satu. Siapa yang keluarganya di rumah pernah sakit demam berdarah? Virus belum, sampai sekarang belum ada imunisasinya, pencegahannya atau obat pembunuh virusnya sampai sekarang nggak ada. Jadi kalau orang dirujuk ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit itu bukan dikasih obat untuk membunuh virusnya, tapi misalnya kurang cairan kasih cairan, trombosit kurang kasih trombosit itu, ya. Jadi bukan dikasih obat untuk membunuh virusnya, karena sampai sekarang obatnya tidak ada, ya. Kemudian di Indonesia sejak tahun 86 cenderung meningkat sampai sekarang, terutama di area padat pemukiman, dan ini meluas kemana-mana karena kemajuan transportasi, kemajuan perumahan. Di Kapuas ini tahun ini tertinggi ya, karena apa, banyak perumahan-perumahan ya, dan sayangnya masyarakatnya juga belum sadar untuk bersih-bersih lingkungan ya. Nah, ini erat kaitannya dengan kebersihan lingkungan. Ujon yang beberapa tahun yang lalu tidak pernah ada demam berdarah, tahun ini ada demam berdarah ya, karena kemajuan transportasi ya. Nah, ini tidak mudah untuk diketahui ya. Jadi kalau orang panas hari pertama, dokter kadang-kadang juga tidak bisa tahu kalau itu sakit demam berdarah ya. Nah, ini adalah jumlahnya makin meningkat ya. Nah, ini dia gejalanya itu demam tinggi mendadak terus menerus 2-7 hari. Jadi bukan demam yang panas terus turun, panas enggak, panas terus ya, tinggi 2-7 hari, disertai sakit kepala, nyeri persendian, sakit perut, di ulu hati ya, sakit ya.
Kemudian bisa timbul bintik-bintik merah di kulit, ya, bintik-bintik merah, perdarahan di gusi, mimisan, dan kalau parah bisa muntah darah atau BAB darah, warna hitam, muntahnya coklat, BO-nya hitam kayak aspal, ya. Nah, ini dia nyamuknya. Nyamuknya itu belang-belang putih hitam, ya. Dia menyerang siapa saja, mau dewasa, anak, remaja, laki, perempuan, siapa saja. Tapi anak itu lebih banyak karena daya tahan tubuhnya. Tapi jangan lengah, kita semua ada di sini meskipun bukan anak-anak lagi, itu juga bisa kena ini, ya. Kemudian nyamuknya itu mereka kerjasama. Nyamuk di dalam rumah namanya Aedes aegypti. Kalau nyamuk di luar rumah, di kebun-kebun namanya Aedes albopictus, ya. Jadi mereka kerjasama, dalam rumah digigit sama aegypti, di luar rumah di kebun sama albopictus. Tapi kita harus lebih pintar daripada nyamuk, ya. Masa manusia kalah sama nyamuk, ya. Oke, jadi menggigit, mandi, dan sore hari. Nah, kalian di sekolah, bisa digigitin, ya. Karena jam kerjanya nyamuk ini adalah pagi dan sore hari, ya. Malam mereka istirahat, ganti dengan nyamuk yang lain, nyamuk malaria, ya. Jadi ini pagi ketika kalian di sekolah, kalau sekolah kalian kotor, jadi sarang nyamuk, banyak air tergenang, tidak suka beres-beres, itu bisa jadi tempat perkembangbiakan nyamuk, ya. Nah, ini dia orang yang sakit demam berdarah. Pertama, hari pertama dia panasnya tinggi, hari ketiga keempat tiba-tiba dia turun. Kalau kita nggak waspada, oh sembuh, udah sembuh, kan harus saja ke dokter. Pada saat turun itu dia kritis. Dan ini sering kecolongan, terlambat dibawa ke rumah sakit, pas hari keempat, kelima akhirnya meninggal. Ya, karena dikira sudah sembuh, tidak panas lagi. Pada saat itu kritis, ya. Nah, apa yang dilakukan kalau panas? Segera berobat. Jangan diharit-harit, ya. Mengobati sendiri, jangan, ya. Segera berobat, beri penderita banyak minum. Minum banyak, kenapa obatnya tidak ada, ya? Gak ada antibiotiknya, yang paling canggih dong, kesehatan paling patah gak ada, ya? Banyak minum, ya? Banyak minum pertolongan sementara, kontrol setiap hari, dan kalau dirujuk, jangan kena-kena, ya? Kalau dirujuk, bu, ini harus bawa ke rumah sakit segera, ya? Kena-kena, nah, jangan, ya? Harus segera, ya? Oke, nah, inilah pencegahan yang paling efektif untuk mencegah demam berdarah. Ya, apa? 4M plus, menguras, menutup, mengubur, dan memantau semua wadah air. Memantau apanya? Kalau kalian di sekolah, coba pantau, bikin tiket, ya. Siapa yang hari ini, giliran siapa, besok siapa, besok siapa. Tempat penampungan air, entah di kamar mandi, entah di halaman sekolah, kan suka ada botol-botol bekas, ya, nampung ban bekas, kaleng, ya. Terus pas bunga atau bahkan di belakang kulkas zaman dahulu untuk penampungan air di dispenser itu bisa ditemukan jentik-jentik. Itu memantau, menguras-kuras setiap ini adalah bekas seminggu sekali, ya. Jadi masyarakat umumnya menganggap sudah selesai, ya, tapi mereka tidak mau melakukan ini terus menerus, ya. Nah, dan plus itu apa? Tidak menggantung baju, ya, memelihara ikan pemangkat jentik, ya, kemudian obat nyamuk dan abate. Saya pernah, ya, diserat bulur, ya, ketika jalan-jalan ke rumah warga, ada yang rumahnya ada drum tempat penampungan air dibuka, waktu kami melongok jentiknya banyak sekali, ya. Oh ya, pantas saja kalau kayak gini demam berdarah nggak selesai-selesai di kota Kuala Kapuas ini. Karena apa? Masing-masing rumah miara jentik, ya, tanpa diketahui, tanpa sadar. Mereka tidak pernah mau memantau lingkungannya, tidak pernah mau menguras, tidak mau menutup, tidak mau mengubur, ya. Bahkan maaf, ada rumah pejabat anaknya pernah demam berdarah, ya. Kita kita semprot, kita datang ke sana, pasti kita lihat, ya Allah, banyak ban bekas dan banyak jentik-jentiknya. Ya wajar aja kalau akhirnya kena demam berdarah, ya. Nah, jadi ini menaburkan abate. Abate itu serbuk yang bisa diperoleh di puskesmas secara gratis untuk membunuh jentik, ya. Nah, jadi strategi utama bukan dengan semprot. Sering yang kena demam berdarah, kok dinas kesehatan kita semprot, kenapa gak disemprot? Ngomel marah. Tapi waktu kita datangi, mereka tidak mau melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk. Tidak mau melakukan 4M plus tadi, ya. 4M plus, karena ada semprot.
Semprot lo ini pada tamu nih semprot. Kenapa nggak beli autan aja? Autan kan murah, ya satu orang bisa pakai tahan lama. Kalau semprot sekarang nanti malam nyamuknya datang lagi, ya kan? Nah, jadi lebih efektif kita pakai obat nyamuk sendiri. Semprot sudah biayanya mahal, racun pula kemana-mana. Disemprot sekarang sore nanti nyamuk yang lain datang lagi, ya. Masyarakat cenderung mengabaikan pemberantasan sarang nyamuk karena menganggap ini pernah dilakukan, pernah, ya, pernah itu tidak cukup, ya. Yang perlu apa? Harus terus menerus dilakukan. Jadi strategi utama bukan dengan penyemprotan atau fogging, ya. Cuma masalahnya masyarakat belum sadar, bahkan ada pejabat juga yang tidak sadar, ya. Nah, ini dia siklusnya. Tempat-tempat perkembangan nyamuk yang diperhatikan apa saja? Ya, tuh lihat ya. Vas bunga indah, tapi di dalamnya ada jentik-jentik. Kolam yang dasarnya bukan tanah. Bu dokter susah dengan berarti pas saya. Kenapa? Karena kolongnya ada air. Oh, nyamuk benar bandara nggak suka kolong air yang bawahnya tanah, nggak suka. Ya dia nyamuk elit, maunya ya wadah-wadah gitu ya. Yang bawahnya bukan tanah, ya. Yang bersih lagi airnya, ya. Nah ini dia kolam ini kan bawahnya dicori, bukan tanah kan? Terus ini apa nih? Barang-barang bekas ini dionggokkan begitu saja. Maaf saya lihat di sana juga ada tuh di luar pros tuh ya. Nah ini barang-barang bekas kalengnya dianggap ini hal yang biasa. Padahal coba intip banyak sekali jentik di situ ya. Dan ini tempat minum burung ya, bak mandi ini penampungan di atas. Kalau nggak ditutup ya bisa ya. Ini kalau yang susah dikuras kasih abate ya, kasih abate ya. Nah ini di talang-talang air, selokan, drum ya. Ini dia tanaman-tanaman hias ya, indah nampaknya, tapi ketika ditengok di ketiak-ketiak daunnya itu ada air tergenang dan itu bisa jadi tempat jentik-jentik. Bambu lihat ya, di pohon ya. Nah, juga ditemukan di dispense di sini. Saya pernah lihat di daerah Trans. Ini jentik uket-uket di sini nih di dalam air minum ini. Juga di bawah sini bisa ketemu atau di belakang kulkas. Yang zaman dulu kan kulkasnya ada nampung air, itu bisa ditemukan jentik, hati-hati ya. Nah ini contoh bagaimana pelaksanaan pemberantasan sarang nyamuk di sekolah. Jadi kalau saya sering dilaporkan anak SD, anak SMP, anak SMA, anak TK karena demam berdarah, tanda-tanya mereka digigitnya mungkin di sekolah ya. Tapi orang suka tidak memperdulikan ya. Di sekolah tidak pernah dilakukan gerakan pembersihan sarang nyamuk secara rutin. Nah, dengan kesempatan ini saya mengajak ya, mohon sekolah juga melakukan itu ya. Nah, bagaimana dengan fogging atau pengasapan? Tidak efektif karena hanya membunuh nyamuk dewasa. Telur dan jentik nyamuk demam berdarah tetap hidup. Mesti difogging berkali-kali, tapi tidak melakukan 4M plus, maka jentik dan telur tetap ada. Dia nanti sebentar lagi terbang dan penyakit demam berdarah tetap ada sekeliling kita ya. Jadi sayangnya masyarakat menganggap dengan fogging rumahku selesai, ada tidak ya. Nah, jadi ini dia, jadi nih ya hasil penelitiannya. Kalau misalnya dilakukan pemberantasan sarang nyamuk ya, akan terjadi penurunan angka infeksi sampai hampir 40%. Tapi kalau kita cuek saja, biarkan saja, tidak usah melakukan gerakan bersih-bersih rutin ya, itu bukan urusanku ya, ngapain, maka infeksi meningkat 2 kali lipat dan tunggu saja gilirannya kita atau keluarga kita yang kena ya. Dan ini oke, ya ayo laksanakan geber 4PSN, artinya gerakan bersama pemberantasan sarang nyamuk 4M+ ya. Mungkin itu saja, terima kasih. Ini ada buku tapi dalam bahasa Inggris ya. Tapi hanya terbatas boleh. Ini tadi isinya yang find out about drugs ya, tadi lihat videonya ya. Kalau mau tahu banyak itu silakan ya. Tapi hanya terbatas untuk yang suka bahasa Inggris, silakan. Nanti bisa disebarkan ke teman-teman yang lainnya. Silakan dibagikan siapa yang mau, Pak. Ya. Terserah nanti gimana. Kan? Baik. Saya serahkan ke pembawa acara. Baik ya,
terima kasih atas kesempatan memberikan tugas saya. Saya dari SMA 2 Kota Kapuas, Ibu Yosda Wiwi, guru BPPK. Yang saya tanyakan dulu, upaya preventif. Tadi sudah disampaikan yang ditanyakan oleh SMA 2 tadi dari siswa, tetapi sepertinya belum nyampai. Karena kita lihat ada upaya preventif ya, bagi pengguna, para pengguna narkoba ya, yang sudah terlanjur menggunakan narkoba. Kalau disampaikan oleh Bapak yang terdahulu ya, dari Kepreskrim tadi, yang mengatakan bahwa apabila terkena narkoba itu ada tindakan aventif, preventif, dan penegakan hukum. Kalau kita lihat di dalam penegakan hukum, pasti mereka yang pengguna itu ditangkap ya, yang pemakai atau pengedar juga ditangkap. Sementara solusi tidak pernah disampaikan tadi saya lihat. Nah, jadi yang kami minta ini adalah solusi atau preventifnya tadi, bagaimana upaya penyembuhan. Upaya penyembuhan bagi pengguna tadi. Yang pertama, kalau saya dengar dari BNP, ya, karena kebetulan kita juga mengikuti BNP, bahwa yang pengguna itu banyak sekali yang tidak berani atau menangkali mereka malu untuk menyampaikan bahwa ada keluarganya yang pengguna narkoba. Sementara mereka itu merasakan sakit sekali, ya, tidak tahu kemana arah langkah mereka untuk minta pertolongan atau bantuan kepada keluarga-keluarga yang terkena atau yang mengalami penyalahgunaan narkoba. Nah, jadi tinggal dijemput seperti itu. Nah, jadi kalau seperti yang kami dengarkan pengarahan dari BNP bahwa seorang penderita itu bisa meminta bantuan dari BNK, yang kemudian disalurkan lagi ke BNN ya, untuk penanganan selanjutnya gratis ya, gratis kecuali keluarga yang mengantar, itu yang kami tahu. Nah, jadi yang saya tanyakan di sini ya, kalau di sini bagaimana cara kita mendapatkan formulir atau bagaimana cara kita mendapatkan biaya gratis tersebut untuk pengguna? Terima kasih. Mungkin saya bantu jawab. Memang untuk narkoba ya, kita mesti masuk ke namanya RSKU, Rumah Sakit Ketergantungan Obat. Dan sejauh ini memang RSKU itu hanya ada di Jakarta. Jadi memang kalau memang ada, itu bisa laporkan ke kita. Nanti kita hubungi dari ke BNN ya, karena kebetulan di Palata kita masih menunggunya untuk RSKU, Rumah Sakit Ketergantungan. Jadi nanti kita akan bawa mereka itu langsung ke RSKU, dan dia nanti kita layankan ke BNN. Oke, itu dulu. Kalau memang ada nih, ibu mengenal orang-orang. Kalau mungkin kalau kita kenal ya, karena memang kenalan itu orang yang sudah kena, itu memang harus masuk ke Rumah Sakit Ketergantungan Obat. Nanti mereka akan diberikan obat-obat yang akan mengurangi ketergantungan mereka, yang efeknya sama tapi tidak menimbulkan ketagihan ya. Jadi bisa dilaporkan ke BSK, jadi staf BNK semua berdekat, jadi mereka bisa hubungi kami, nanti akan menghubungi di BNN. Nah, baik ya, itu merupakan akhir dari jawaban yang disampaikan oleh narasumber. Nah, saya rasa karena waktu sudah sampai dan juga kita ada sedikit bingkisan dari Badan Narkotika kepada Kapuas untuk diadakan bahagia untuk sertifikat masing-masing peserta dan Dewan Guru. Dengan demikian, dengan banyaknya pemberian materi oleh Ibu Dr. Trisiti Utami dan Dr. Fajar dari Badan Narkotika Kota Kapuas, maka berakhir juga kita pada siang ini dengan arus salam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absennya dikumpulkan menteri. Absen.
ya, ada 4 sekolah untuk menerima 5 sekolah. Nah, bimbingan dari rapor kita berupa buku ya, buku kecil itu di bawah atau dan sertifikat.